Sudah 2 pekan Ramadan, aksi pencurian sepeda motor makin marak terjadi. Bahkan pelaku nekat beraksi di siang bolong seakan tidak takut tertangkap warga. Nekat, 2 pencuri sepeda motor di kawasan Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat ini seakan tidak takut aksinya dipergoki oleh warga. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku nekat beraksi pada siang hari saat suasana sedang ramai. Hanya kurang dari 2 menit, sebuah motor matic yang parkir di halaman rumah berhasil digasak. Kasus ini tentunya layak jadi pelajaran supaya selalu meningkatkan kewaspadaan di bulan Ramadan. Karena pelaku kejahatan tak kenal waktu, kapanpun, dimanapun, setiap ada kesempatan.